Assalamualaikum dan salam TS25. Hai, apa khabar semua? Saya Ahmad Hakim Mirza, penerima Hanafi. Hari ini saya akan membicarakan sebuah buku yang bertajuk Membongkar Rahsia Dunia Melayu, Pribumi, Asia Tenggara Menjawab Kekeliruan Sejarah. Nama penulis buku ini ialah Sri Kandi Al-Samantani dan Ibnu Rushdi. Buku ini mengandungi 301 halaman muka surat, iaitu dibahagikan koleksi penulisan kepada 12 bab. Mereka merupakan 3 blogger sejarah kontemporari tempatan yang telah bergabung tenaga dan minda bagi menghasilkan koleksi artikel yang bermanfaat. Penulis Sri Kandi menulis sebanyak 6 bab, Al-Samantani pula 4 bab dan Ibnu Rushdi menulis 2 bab. Cara pengolahan dan penyampaian setiap bab amat mudah difahami kerana dibantu dengan info bergambar, jadual dan fakta yang bersandarkan kajian masa lalu dan kini oleh para sejarawan tempatan dan luar negara. Ada juga bukti prasasti yang pada saya amat bermakna untuk dikaji demi kelangsungan peradaban dunia. Dinyatakan juga asal-usul masyarakat Melayu melalui rekod antarabangsa, pengaruh budaya, penghijrahan dan pertuturan bahasa Melayu sebagai alat perpaduan. Ada lagi yang menarik? Ya, asal-usul senjata warisan Nusantara iaitu keris dan senjata api yang telah dihasilkan oleh peradaban Melayu. Selain itu, dalam bab terakhir juga diberikan bonus tentang beberapa anekdot tentang dunia perkapalan Melayu. Rangkuman bab yang ada pada buku ini telah berjaya merungkai persoalan dan kekeliruan sejarah dunia melalui Melayu pribumi Asia Tenggara. Itulah serba sedikit tentang bicara buku ini, ilmu dan manfaat setebal bukunya. Menarik buku ini bukan kerana apa, tetapi berdasarkan fakta dan bukti yang boleh dikaji untuk perkembangan peradaban kita. Sebelum saya mengundur diri, mari dengarkan kata pujangga daripada sastrawan negara Usman Awang. Dalam sejarahnya, Melayu itu pengembara lautan, melorongkan jalur sejarah zaman. Begitu luas daerah sempadan, sayang kini segalanya hilang. Jumpa lagi pada pertandingan bicara buku Atas Talian, Sekolah-Sekolah Rendah TS25 Peringkat Negeri 9. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.